Tuh airnya sudah diguyur. Tuh jadi kalau diguyur itu benar-benar ya. Mau buktiin dalamnya apakah tembus atau tidak. Ini dia si jaket daun talas. Nah, sekarang kita mau mengguyur si jaketnya. Ya, apakah jaketnya tembus air atau tidak? Tuh, airnya sudah diguyur. Tuh guyur aja semuanya lah, atau banjir tuh kayak begitu. Tuh jadi kalau diguyur itu benar-benar yang langsung melipir gitu airnya. Jadi seumpama ini air hujan, dia tidak tembus sama sekali, karena mau sebanyak apapun air yang tumpah atau yang mengguyur si jaket daun talas ini, tetap akan melipir tuh kayak begitu. Ih, bayangin deh. Nah, by the way, ini juga lihat, ini resleting. Tapi di resletingnya juga dia airnya sama sekali tidak merembes karena resletingnya sudah anti air. Tuh, kayak begini. Ini dia jaket daun talas. Tuh, buat teman-teman yang belum punya jaket series daun talas ini, segera order aja karena ini stoknya sangat sedikit. Dan nih kualitasnya benar-benar mirip banget sama daun talas. Tuh teman-teman bisa lihat, tadi aku udah guyur banyak banget air ke si jaket daun talas. Itu benar-benar gak tembus sama sekali, dan kristal-kristal airnya tetap kayak gini tuh, butiran-butiran airnya. Jadi ini kenapa disebut jaket daun talas, karena mirip banget sama daun talas. Kalau daun talas kena air itu pasti airnya kayak begini, kayak kristal-kristal kayak begini. Teman-teman bisa buktiin sendiri. Tuh ya, ini udah aku guyur banyak banget. Tuh, labelnya juga atau logonya juga udah anti air ya. Bagus banget pokoknya. Tuh logonya kayak begini. Nah, ini tuh uniknya si jaket daun talas itu, kalau ada air memang airnya itu melipir aja langsung gitu, dan kita tinggal kibas-kibas gini aja airnya langsung turun. Tuh, kayak begitu, ajaib kan? Mirip banget dong sama daun talas. Nah, sekarang kita mau buktiin dalamnya apakah tembus atau tidak. Tuh, di dalamnya. Tuh, ini dalamnya. Dalamnya polar. Tuh. Nih. Kering. Gak ada apapun. Bahkan nih, tadi tangan aku basah. Tuh, airnya tuh kayak begini. Jadi tinggal di kibas aja begini, atau teman-teman lap pakai tisu langsung kering. Dan ini cepet banget kering, gak nunggu 15 menit dia langsung kering. Thank you.
kamu menjadi bagian dari pemenang jam tangan anti air gratis dari Jabal Adventure, tentunya subscribe dulu Jabal Adventure dan langsung WhatsApp ke nomor Jabal Adventure. Nah, teman-teman cukup WhatsApp dengan say hi, halo mas, mbak, aku mau ikutan bagi-bagi jam tangan anti air gratis, aku mau jadi pemenang jam tangan anti air gratis, gitu aja kok, cukup. Dan pastikan teman-teman harus simpan nomor Jabal Adventure karena semua info tentang jam tangan anti air ini akan selalu kita update di status WhatsApp Jabal Adventure. Di sini ada banyak banget baterainya. Jadi nanti aku kirim bukan jam tangannya aja. Buat kamu pemenangnya aku kirim jam tangan juga gratis baterainya, udah lengkap banget. Dan teman-teman gak usah khawatir karena ongkir untuk jam tangan ini kita yang tanggung, Jabal Adventure yang tanggung. Jadi teman-teman cukup subscribe juga WhatsApp Jabal Adventure. Terima kasih.